Program Studi Bimbingan Konseling Islam BKI Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare gelar Seminar Nasional Bimbingan Pranikah dengan tema Tinjauan Pendekatan Agama Psikologi dan Finansial Selasa 17 Desember 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh 120 mahasiswa dari berbagai program studi di IAIN Parepare dan universitas lain. Abdul Halim K, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, membuka resmi kegiatan bimbingan pranikah ini. Dalam sambutannya, Dekan mengatakan semua mahasiswa dan mahasiswi harus siap menikah karena menikah merupakan fitrah manusia dan dianjurkan menikah di usia muda. Ada 3 narasumber yang dihadirkan oleh panitia pelaksana, yakni Tamsil Hadi, Kepala Satuan Pengawas Internal SPI IAIN Parepare dengan materi rencana keuangan keluarga. Asnir Humas, dosen Fakultas Psikologi UNM dan pakar psikologi keluarga dengan materi makna nikah, motivasi, visi nikah, proses transformasi, dan forgiveness. Dan Rusdaya Basri yang membahas bagaimana persiapan pernikahan dalam perspektif agama. Rusdaya menambahkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, harapannya kemudian dengan kegiatan ini peserta bisa tahu bahwa urgensi pernikahan itu bukan masalah sesuatu yang sederhana saja, sesuatu yang simpel, tapi sesuatu yang memang harus disiapkan dengan baik. Bahwa perencanaan pernikahan itu penting, baik dari aspek finansial,